Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahdha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma baqat illa wa farajuhullah. Pemirsa Pamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Bahkan sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan niat yang tulus dan sabar melaksanakan amaliyah ubudiyah di dalam bulan suci Ramadan ini dengan sangat-sangat tegas, dengan sangat-sangat kita itu melaksanakannya dengan ikhlas dan kita jaga sehingga kita insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini. Saya sudah menceritakan bab Lailatul Qadar pada episode-episode yang terdahulu. Oleh karena itu, dengan singkatnya waktu tinggal beberapa hari lagi ini, saya akan menceritakan hal-hal yang lain yang sangat-sangat penting, yaitu tentang zakat fitrah. Tetapi tidak spesifik di zakat fitrahnya. Saya ingin mempelajari kembali sebuah tarikh yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah setelah melaksanakan amaliyah bulan suci Ramadan, wajibnya puasa dilaksanakan. Kemudian berakhirlah di hari raya Idul Fitri. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah saat hari raya Idul Fitri tersebut? Suatu hari di bulan Syawal pertama, yaitu Rasulullah ingin melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian beliau keluar rumah dan melihat di halaman luar rumah beliau dan di jalan-jalan itu banyak sekali anak kecil yang saat itu riang gembira menyambut hari raya Idul Fitri, yang mana hari raya Idul Fitri ini juga merupakan hari kemenangan bagi orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah puasanya selama satu bulan penuh. Oleh karena itu beliau melihat banyak sendahkuro dari anak-anak tersebut. Namun ada satu anak di sana bahwa dia menyendiri. Dia terisak menangis. Kemudian Rasulullah bersimpati melihat anak tersebut dan beliau menghampiri anak tersebut. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada anak tersebut, "Wahai anak kecil, kenapa engkau menyendiri, tidak ikut bermain dengan teman-temanmu yang lain? Dan kenapa engkau juga menangis terisak-isak? Apa yang terjadi pada dirimu, wahai anak kecil?" Maklumlah, anak tersebut tidak mengetahui bahwa yang berbicara ini adalah Rasulullah. Kemudian dia dengan santainya mengulas atau menyampaikan kegundahan hatinya kepada orang dewasa yang berada di depannya. "Wahai paman, bagaimana aku tidak sedih ketika saat hari Idul Fitri ini aku tidak punya siapa-siapa lagi. Sedangkan teman-temanku di sana, mereka ini memeriahkan hari raya Idul Fitri bersama orang tuanya. Sedangkan orang tuaku telah tiada. Orang tuaku adalah orang yang ikut berperang membela Rasul Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ini aku tidak mempunyai lagi orang tua.
aku tidak mempunyai lagi apa-apa yang menjadi hakku. Dengan cerita seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti alur ceritanya anak ini dengan terenyuh. Apa ujungnya cerita ini? Kemudian Rasulullah mengikuti cerita itu dan sang anak melanjutkan cerita ini bahwa saat ini ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku, peninggalan ayahku, sedangkan suaminya mengusir aku dari rumahku sendiri. Kini aku tidak memiliki apa-apa, makanan, minuman, pakaian. Bahkan tempat tinggalku pun telah diambil olehnya dan aku diusir dari sana. Maka hari ini kegundahan hatiku penuh di dalam hatiku dan aku menangis karena itu. Rasulullah segera bisa menguasai dirinya dengan keterenyuhannya. Karena apapun Rasulullah juga merupakan orang yang yatim. Dia melihat masih ada ternyata anak-anak dari orang yang sudah mengimani diriku, yaitu iman kepada Rasulnya. Kemudian ikut berperang saat itu dan mereka tewas di pertempuran. Dan inilah akibatnya anak-anak yang terlantar karena orang tuanya telah ikut berperang membela Rasulnya. Kemudian sesegera mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan anak kecil ini. Wahai anak kecil, maukah kamu mengakui aku sebagai orang tuamu? Kata Rasulullah, sebagai ayahmu dan Aisyah sebagai ibumu, Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu, Hasan dan Husain adalah saudara-saudaramu, Fatimah Zahra adalah saudarimu. Mendengar tawaran tersebut, anak kecil ini mengerti bahwa sebenarnya yang berada di hadapannya adalah Rasulullah. Kontan anak ini menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa menolak bahwa engkau adalah Rasulku? Aku sangat bahagia, aku sangat gembira bahwa aku telah engkau jadikan anak, yaitu anak angkatnya. Kemudian dituntunlah anak tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumahnya. Dan dia dimandiin, kemudian diberikan pakaian yang bagus serta dikasih wewangian. Nah, saat itu pula dia disuruh makan sekenyang-kenyangnya. Setelah selesai acara makan, maka anak tersebut diajak keluar rumah. Dan dia akhirnya gembira ria sama seperti anak-anak yang lainnya. Kemudian teman-temannya saat itu terkejut melihat yang tadinya anak ini murung nangis. Kemudian dia tanya, wahai sahabatku, kenapa tadinya kamu itu merenung, nangis sejadi-jadinya, terisak dan tidak terurus? Sekarang kamu kelihatan sudah gembira, riang gembira, sama seperti kita semua. Apa jawabnya anak kecil tersebut? Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana aku tidak gembira ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat aku sebagai anaknya. Kemudian dia menyebut ibuku adalah Siti Aisyah, saudaraku adalah Hasan dan Husain serta Fatimah Zahra, pamanku adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka mendengar cerita yang lainnya. Akhirnya para teman-temannya berandai-andai. Seandainya dulu orang tuaku ikut berperang membela Rasulullah, insya Allah saat ini aku pun akan diangkat menjadi anak Rasulullah. Cerita ini diambil dari sebuah kitab yaitu Durratun Nasihin.
Kemudian ini berjalan tidak begitu lama. Setelah setahun, dua tahun, tiga tahun, kemudian Rasulullah meninggal. Dan anak kecil ini kembali gundah. Celakalah aku, karena tidak punya lagi orang tua. Aku tidak punya lagi orang yang mengasuhku. Aku tidak punya lagi harapan apa-apa. Aku akan kembali menjadi anak yang seperti yang dulu-dulu, yang tidak ada yang ngurus. Bahkan anak kecil ini mengambil debu dan disiramkan ke rambutnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar melihat kejadian itu, maka Sayyidina Abu Bakar mendekati anak tersebut dan dia memeluknya. Wahai anak kecil, mulai saat ini engkau adalah menjadi anak asuhku. Dan disinilah akhirnya anak itu kembali bahagia. Apa makna yang terkandung dari cerita tersebut? Bahwa kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kewajiban untuk berbagi, untuk bertanggung jawab kepada anak-anak yatim yang tidak punya bapak dan ibu. Karena sejatinya Rasulullah itu memberikan sebuah contoh. Rasulullah sendiri itu adalah anak yatim. Dan beliau memberikan sebuah contoh akhlak yang mulia supaya umatnya juga meniru. Karena Rasulullah di dalam sebuah hadis mengatakan innama bu'itu liutammima mataimal akhlak, bahwa saya diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga kita diperintahkan di situ untuk melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maun yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amin miskin. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim saahun alladziina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yang artinya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu wahai orang-orang yang mendustakan agama? Nah, di sini sebuah pertanyaan ara'aita. Kalimatnya itu ara'aita, bukan ra'aitu, tapi ara'aita. Artinya ini memberikan kesan bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa ini loh, kamu itu tirulah, ketahuilah, ara'aita allazi yukadzibu biddin. Ditegaskan di situ bahwa siapa jenis-jenis orang yang mendustakan agama. Kemudian dilanjutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makanan orang miskin. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalaatihim saahun, sampai ayat yang terakhir itu ada keterkaitannya dengan yang di atas. Nanti saya ceritakan berikutnya. Kemudian surat Al-Maun ini ya sudah jelas-jelas di situ menyebutkan perintah untuk ngopeni, untuk ngurusi anak yatim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Maun ini, maka Allah akan mengampuni selama ia menunaikan zakat. Nah, di sini yang mau saya sebutkan tadi. Dan barang siapa yang membacanya di sholat subuh, maka Allah akan melindungi sampai sholat subuh berikutnya. Artinya begini, kenapa Rasulullah mengatakan bahwa sepanjang dia melaksanakan zakat? Di bulan suci Ramadan ini, empat rukun Islam itu bisa kita laksanakan di dalam satu kesatuan di bulan suci Ramadan ini. Contohnya, satu rukun Islamnya itu adalah syahadat. Kita tiap hari membaca syahadat. Kemudian sholat, tentunya sholat wajib. Kemudian sholat sunnah.
ya ada, kita laksanakan. Kemudian zakat di sini, ya. Nah, kita melakukannya zakat. Jadi sudah ada sholat, zakat, ya kan? Kemudian puasa, ya. Sudah jelas nih, ya. Sholat, syahadat, puasa dan zakat. Hanya haji saja yang tidak bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan ini. Jadi empat dari rukun Islam itu bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, begitu besarnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya untuk melaksanakan empat-empatnya rukun Islam ini ada di bulan suci Ramadan. Pemirsa Bang Musi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Ma'un ini sebenarnya menerangkan mengenai watak manusia. Watak ini dianggap hampir sama dengan Abu Sofyan sebelum masuk Islam, yaitu watak orang yang mendustakan agama. Kemudian dulu Abu Sofyan sebelum masuk Islam itu sering setiap hari menyembelih 2 ekor unta. Kemudian dia makan dengan kelompoknya. Nah, saat itu ada anak yatim yang mengetuk pintunya. Kemudian meminta, memohon kepada Abu Sofyan untuk dibagikan makanan itu. Apa yang terjadi saat itu, jangankan dikasih makan, maka saat itu anak yang meminta jatah atau yang meminta makan diusir, bahkan oleh tongkatnya dia pukul anak itu suruh pergi. Nah, inilah akhirnya menurut beberapa ulama, karena kejadian itu turunlah ayat atau surat Al-Ma'un ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengkhabarkan bahwa ada kewajiban untuk ngopeni atau untuk memberikan hak kita yang lebih itu kepada kaum fuqara atau kaum mustadhafin, dan lebih utama lagi adalah fakir miskin. Surat Al-Ma'un tidak hanya sebagai sebuah peringatan bagi umat muslim untuk bersikap baik kepada anak yatim, namun juga memberi penegasan mengenai gambaran bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan tidak mau membantu fakir miskin. Setiap orang memiliki jumlah harta yang melimpah, akan tetapi sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani mengatakan bahwa tidaklah beriman kepadaku seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang. Dalam satu malam itu keadaan kenyang, padahal tetangganya yang di sampingnya dalam keadaan lapar dan dia mengetahui hal itu, maka dia akan kena di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Spirit untuk berbagi, memberi makan kepada sesama, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya sama. Seperti beliau mengisyaratkan gini, kedudukannya nanti itu di surga itu seperti ini. Telunjuk jari dan telunjuk tengahnya ini dia gerak-gerakkan kedua-duanya. Jadi sama antara ini dan ini, beda ini tinggi sedikit dan ini. Jadi rapat sekali nanti kedudukannya ketika kita melaksanakan amalia untuk berbagi ini. Inilah gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu memang penting sekali bahwa
kita harus melaksanakan berbagi, terutama wajibnya di zakat fitrah tahun ini. Mari sesegera mungkin kita laksanakan. Memang aturannya mulai tanggal 1 Ramadan sampai sebelum kita sholat id. Wajibnya itu malam terakhir sebelum matahari tenggelam. Karena banyak ulama yang mengatakan kalau sudah matahari tenggelam itu sudah masuk Syawal, yang hari terakhirnya itu sudah masuk Syawal. Tapi beberapa ulama yang lain masih mengatakan sampai sebelum berangkat sholat id atau sebelum sholat id. Kalau setelah sampai sebelum maghrib atau matahari tenggelam itu makruh hukumnya. Tapi kalau di luar itu artinya sudah bukan zakat lagi, tapi sifatnya adalah sedekah. Pemirsa Pamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menceritakan sedikit ini untuk gambaran ada kewajiban-kewajiban kita yang harus kita laksanakan, yaitu berbagi, terutama zakat fitrah. Yang lainnya kita berbagi di dalam bulan suci Ramadan ini untuk masyarakat kita, lingkungan kita, sebelah-sebelah kita, dengan satu niatan, yaitu niat yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan niat yang lain-lain, tetapi niat lillahi ta'ala. Karena zakat ini dikeluarkannya pada bulan Ramadan ini sebenarnya untuk menyempurnakan puasa kita yang tidak sempurna. Misalkan saat kita puasa kemudian kita itu juga masih menggunjing orang lain, masih marah-marah dalam satu bulan itu, masih tidak melaksanakan apa saja yang menjadi kewajiban kita, maka pembersihnya itu adalah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini adalah untuk menyempurnakan puasa kita itu sendiri. Selain itu merupakan perintah daripada rukun Islam, ya itu pun Allah memberikan hadiah. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah, maka zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita selama kita melakukan puasa selama satu bulan penuh. Itulah hikmah yang sangat besar tentang zakat fitrah. Untuk tema zakat fitrah, insya Allah akan saya jelaskan pada sesi berikutnya. Walaupun ini sudah tinggal beberapa hari lagi, tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan ulasan tentang zakat fitrah. Saya kira itu para pemirsa Pamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.